Beredar sebuah video ibu-ibu diduga mencuri saat foto bersama pengantin di pelaminan. Aksinya tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial setelah diunggah oleh akun TikTok Cika Haha. Dalam video tersebut, terlihat wanita parubaya menggunakan jilbab berwarna biru dan memakai kacamata. Awalnya, wanita itu tampak bersama rombongan tamu undangan lain. Mereka hendak melakukan sesi foto bersama di pelaminan dengan pengantin. Tak lama, dalam video terlihat wanita berkerudung biru itu mundur ke belakang dan menuju kursi pelaminan. Wanita parubaya itu terlihat sedang mengambil sesuatu yang diduga amplop berisi uang dari kursi pelaminan. Ia pun buru-buru memasukkannya ke dalam tas di balik hijabnya. Seolah tak melakukan apa-apa, ia pun kembali ikut foto bersama tamu undangan lainnya. Setelah sesi foto berakhir, wanita parubaya itu langsung turun dari panggung pelaminan. Ia bahkan tidak terlihat menyalami pengantin seperti tamu undangan lain. Lebih lanjut, pengunggah pun menuliskan keterangan untuk berhati-hati dengan wanita parubaya tersebut. Pengunggah juga meminta informasi apabila mengenali sosok emak-emak tersebut. Kini, video yang diunggah pada Sabtu 7 Oktober 2023 telah ditonton lebih dari 884.000 kali dan dibanjiri ribuan komentar warganet.